ice cream dari Otomi yang saya order dah sampai. Macam mana dalamnya? The Fame Eye Cream. Okay, kita buka nak tengok macam mana rupa dalam dia. Ini rupa kotak dia. Kita buka tengok. Okay, oh, dia packaging dalam bentuk tiga segi ya. Comel. Kita tengok dalam dia. Okay, saya dah buka. Okay, macam ni eye cream dia. Nak rasa, tengok macam mana. Krim dia tak sticky, bau pun agak harum. Okay, boleh nanti saya cuba. Terima kasih. Produk yang kedua yang kita perlu pakai selepas selepas toner adalah eye cream. Okay, eye cream ni kebiasaannya orang salah faham. Orang kata eye cream kena pakai untuk bahagian mata. Tapi eye cream bukan sahaja sesuai untuk bahagian mata. Kita boleh pakai eye cream di mana-mana sahaja yang adanya kedutan. Sebab eye cream, kalau kita pergi beli mana-mana barang skincare, apa-apa brand sekalipun, eye cream memang adalah kiranya produk yang paling mahal harganya. Kerana eye cream sangat-sangat bagus untuk membantu mengurangkan kedutan pada muka kita. Bagi sesiapa yang sudah berumur, bukanlah berumur, maksudnya umur dia tu matang sikit. Kita kat sini, kita Otomi, kita tak cakap tua. Tak cakap tua, tak cakap muda, kita cakap umur matang. Okay? So, bila kita berumur matang sikit, kita dah mula ada kedutan. Jangan ragu-ragu untuk sapukan eye cream. Kalau di kawasan mata, satu tips yang saya nak share, pastikan anda gunakan ni. Kalau orang Melayu kata jari cincin, yang kita sarung cincin ni. Okey, gunakan jari ini untuk sapu di bahagian mata. Sebab bahagian mata manusia adalah tempat yang paling senang terhasilnya kedutan. Jadi mungkin orang kata susahnya, kejap nak pakai sini, kejap nak pakai sini kan. Tapi sebenarnya senang. Kalau kita dah selalu praktikkan, sangat-sangat senang. So pastikan di kawasan mata kita sentiasa guna macam ni. Kita nak sungguh kita cantik, kita kenalah pujuk kulit kita. Tak boleh kasar-kasar, okay? So setiap kali tu sapukan dengan menggunakan jari ni untuk bahagian mata dan di mana sahaja anda ada kedutan. Lagi senang kalau tak kisah, sapu je eye cream untuk seluruh muka dan juga leher. Okay?